Selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini saya berkesempatan hadir di kawasan Terminal Arjosari Kota Malang ya. Dan nampak di depan saya ini ada bus ALS Nopin 360 yang siang hari ini diberangkatkan menuju Kota Medan ya. Siang hari nanti tepat pukul 11 siang. Bus ALS Nopin 360 ini dicuci oleh Bang Sitorus ya, dengan menggunakan sesis Mercedes-Benz OH1526 ini, dengan berbodi legasi SR1, yang mana siang pagi hari ini para kru nampak sedang membersihkan ya armada ya, menyiapkan kesiapan sehingga nanti tepat pukul 11 siang bus siap diberangkatkan menuju Kota Medan. Mudah-mudahan nanti di jalan banyak sewa, banyak paket, dan tentunya selamat sampai Kota Medannya. Nah, ini ya para kru sedang membersihkan ini ya. Dicuci semua ya teman-teman ini. Nah, ini sudah bersih semua, lantainya dikasih kardus bekas ya, biar nanti tidak kotor gitu. Nah ini Bang Lubis nampak menyemir ban ya ini ya teman-teman. Nanti butuh lagi pas parkir. Iya. Kan nanti masih jam 11 Bang. Iya. Ini jam berapa? Ini masih jam 8 ya. Dan ini ALS Nopin 345 berangkatnya besok ya teman-teman ya. Ini nampak pagi hari ini kru juga bersibuk untuk mempersiapkannya, mengecek kondisi juga ini. Nah itu Bang Fakhrul Lubis ya, driver swasnya dari 360 ini, driver duanya ini ya. Dan di sana juga baru hadir ALS Nopin 347 ya, mungkin baru mendarat ini. Biasanya subuh ini mendaratnya ini. Jadi untuk
pagi hari ini komplit ya tim Malang ya teman-teman ini. Ada 345 dan 360 yang siang hari ini siap diberangkatkan menuju Kota Medan ini. Oke ya, demikian video yang dapat saya sampaikan dari kawasan Terminal Arjosari untuk pagi hari ini ya. Dimana LS Nopi 360 hari ini siap diberangkatkan dan untuk besok LS Nopi 345 ini ya teman-teman. Apabila kalian suka dengan video saya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan untuk semuanya saja, saya ucapkan terima kasih. Salam hangat dari Kota Dingin Malang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.